Welcome back to my channel. Senonanya sehari ni benar hari yang ketiga tak berapa sihat. So, benar nak buat konten masak-masak sebab mereka rasa macam lapar kan. Rasa macam lapar, pasal tak tahu nak buat apa. So, kita masuk je hari ni, masuk lagi. Tapi hari ni Nuna nak buat special sikit. Ada macam rasa keinginan nak makan. So, apa tunggu lagi? Jom, let's start. So guys, saya sudah balik daripada Jaya Grocer. Sorry, lighting tak berapa nak cerah. Tapi tak apa, saya cuba untuk korang semua. So, hari ni saya dah beli kentang. So, saya beli popiah. Popiah ni, dah lama saya tak makan popiah. So, hari ni I nak buat popiah carbonara. So, tak apa, melengahkan masa. Jom! Saya dah sediakan bawang Holland. Saya dah potong sosis and isi ayam. So, korang, saya dah panaskan pan. So, saya akan masukkan ni dulu, Holland, sehingga lah you. Saya sedih sebab barang-barang saya tak cukup. Yang tak ada, carrot. Saya kan ada tadi, kalau tak ada saya beli. Lepas tu tak ada carrot, butang, cendawan butang tak ada juga. Macam mana ni? Lepas tu saya nak gantikan enoki. Enoki tu pula busuk. So masak je lah apa yang ada. Ini namanya popiah carbonara. Masak boleh. Okey korang, popiah pun dah lembik. So kita cuma nak toskan bahan-bahan mentah. So apa tunggu lagi, jom kita masukkan. Yeah, saya suka tau bawang Holland ni sebab tak tahu kenapa. Sebab dia manis-manis, dia tak macam bawang-bawang lain. Kalau bawang-bawang lain kan dia macam kalau makan tu dia rasa bawang, tapi yang ni tak. Bila kita makan merasa dia manis. So kita goreng sampai layu. Jangan lupa sos prego. Sos prego ni penting tau. Kalau tak ada sos prego, macam mana popiah tu nak jadi? Nanti jadi popiah sayur pula. Kita besarkan api. Okay, masak sehingga nampak layu-layu kuning-kuning tu. Okay, dah nampak kuning-kuning tu, kita akan masukkan apa ni, bahan mentah lah. Saya akan guna dua bahan yang menambah rasa, iaitu secukup rasa dan garam. Okay, nampaknya dah kuning-kuning. Tapi saya nak bagi lama sikit. Saya tak nak garing-garing pun. Cuma lama sikit. Saya kurang sihat dalam beberapa hari ini. So korang doalah semoga saya cepat sembuh. Bibir saya pun alhamdulillah makin kurang. Korang tengok ni. Bibir saya pun alhamdulillah dah makin kurang. So alhamdulillah berkat doa korang juga. So kita akan tambah isi ayam. Isi ayam ni saya blender sebab saya nak bagi dia hancur-hancur. Sedap kalau ada carrot-carrot, tapi tak, tapi nak buat macam mana tak ada carrot. Tak apalah. Jom saya tunjukkan kat korang. Ya, yeah, ini masakan Nuna. Kita goreng dulu bagi isi ayam tu korang kata masak lah. Ni dia ketul-ketul lagi sebab saya blending. Nampaknya bahan mentah kita ni dah nak hampir masak. Wah, nak tengok tak? Jom saya tengok. Okay, dah nak masak.
Sedikit. Okay guys, so saya pun dah masak lauk ni. Lauk ni pun dah dah masak, saya tengok. Ayam, ketulan ayam pun dah keras. Saya akan pecahkan. Tanpa bantuan lelaki. Hidung saya rosak, jadi saya rasa saya tak bau apa-apa. Macam mana ni? Oh. Okay. Dan gaul sehingga sebati. Saya sepatutnya perlukan someone untuk bantuan kerana hidung saya tak function dan lidah saya pun rasa tawar. Tak ada sayur pun tak apalah. Yang penting ada rasa. Nampaknya kita punya ni pun dah siap. Jom kita start buat popnya. So kita ada tetamu undangan kita. Saya nak suruh dia rasa sebab lidah saya rasa macam kosong. Sedap? Sedap. Okay, sedap. Boleh proceed eh. Sana sedap lah, rasa okey lah, tak ada masin-masin ke. Tak, aku tunggu macam masin-masin. Ni rasa masin ke? Masin-masin. Okey lah, okey. Korang tahu tak, kan tadi Nona cakap Nona tak ada tak ada apa, tak ada sayur kan. Rupa-rupanya dalam sos prego tu dah ada cendawan. So saya tak risau lah. Yang risau sekarang, saya nak lipat popinya. Masa tu korang balik. Goreng, tak ada goreng. Tak ada goreng. Goreng. Ah, ya, goreng balik. Kita sambal. Wow. Comel je kecil kan. Saya nak pakai sarung tangan tapi sarung tangan tak ada. So, ambil telur, celik sikit, letak kat ujung. Macam ni. Then pusing. Siap. Okay, siap untuk utama. A few moments later. So nampaknya siap buat popiah dan sekarang saya akan masak dia. Okay, tunggu sampai siap. 2 hours later. Nampaknya makanan Nuna, makanan pula popiah Nuna dah siap. Tapi sedih sebab tak ada siapa nak join konten Nuna. Bukan. Semua orang tak ada dekat rumah. So inilah, saya makan seorang-seorang. Okay guys, saya pun dah sediakan popiah carbonara. Mari saya sediakan. Okay. Kesedihan yang amatlah sedih. Jadi kita santai sajalah. Saya masuk kentang. Lepas tu, saya masuk carbonara. Makan duduk. Kata dia. Mel, saya kita ada tetamu undangan. Ni pun demam tak sihat. Sihat. Sihat tak? Kurang. Kurang. Jangkit dengan siapa? Nabilah. Mereka boleh cakap macam tu. Sebab kita bukan nampak pun jangkit dengan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sakit lah. Dah sejuk dah. Dah bersedap. Dah sejuk sebab lama. Jom. Ketika Iwan aku baru siap tau dengan tunang dia.
Yo, kita bersama dengan Guru Mapati. Wasa-wasa. Yeah. Jumpa makan popiah carbonara dan kentang. Kalau panas lagi sedap. Kau lah, lambat lah. Kena sini sikit. Patutlah bau tadi. Aku tengah tidur bau. Ya, yeah. Bau lah. Boleh bau lah sampai masuk dalam mimpi. Luna tak bau pun. Malam lah. Ini apa? Kamu narah ni apa? Bismillah. Ada cheese. Macam mana ASMR kalau kalau bising tak boleh ASMR. Ui, sedap lah. Aku tak rasa. Maksudnya? Lidah aku rasa tawa. Kau demam eh? Kau demam? Covid kau ni? Kau ni? Bodoh lah. Apa? Aku datang lah, tak ada. Yuk-yuk tu. Bahaya tu. Saya kaya sekarang. Semua orang demam. Aku okey. Cheese ni macam mana nak buat? Beli. Cheese powder eh? Mana yang mic? Aku nak tanya kau. Apa? Apa? Pagi apa eh? Apa? Tak aku boleh. Apa kenangan manis, kenangan pahit? Bukan. Apa step seterusnya sebelum kau selepas kau kahwin? Aku akan step sister. Kau kenapa? Dah saja. Maksudnya kau lepas kahwin ke sebelum ni? Kau nak anak berapa? Oh, plan dia. Kau kira plan lah. Dia tanya apa ni? Tinggal dekat step. Surau ke? Step dia kata. Cakap lah planning. Okay, planning dia kan. Sebenarnya aku lepas kahwin aku nak beli kereta satu. Kereta idaman aku. Satria. Aku nak kereta tu dulu. Apa-apa pun. Nah, Satria. Kereta kau entok tu. Laju dah kereta. Ha, sebab aku suka mencelit-celit. Satu lagi, of course lah beli rumah. Tapi beli rumah tu bila umur dah cukup. Ada lagi ke Satria sekarang? Ada. Berapa cash? 10. Paling murah 7 lah. Ha, paling murah 7. 7 tu buruk habisnya. Macam scrap yard. Teruk tak boleh. Dia paling-paling 10 lah. 10 tu dah cantik lah. Aku rasa aku tak pernah ambil Wawa. Boleh alun dengan Wawa. Lepas tu step seterusnya adalah aku rasa kan kita tak lama dah sebenarnya. Tak lama apa? Kita kat dunia ni, so aku nak prepare sikit. Aku rasa benda tu lah. Aku kejar. Itu lah step dia. Step dia, daripada nak beli kereta, terus ke jannah. Beli kereta mampus. Janganlah cakap mampus. Syah kata dia duduk dengan Nuna makin gemuk. Bila masa? Cakap busy lah. Selama ni cakap dah makin gemuk dah. Ni? Busy. Jadi aku kurus lagi lah pakai suara kau. Boleh. Lepas tu nanti dia cakap lah nak main gym lah, apalah. Tapi tak pun main kan? Dalam mimpi ke? Orang Melayu memang tinggal satu je. Satu tu bini lawa. Kau rasa bini kau lawa? Baik, aku rasa dia. Kau baik lah kan? Oh, baik. Sudah ada sempat lagi. Jadi kau tak nak makan. Aku tak boleh. Mungkin aku tak. Dia demam. Okay, saya rasa itu saja kuantan saya hari ini. Masak pun dah. Makan-makan pun dah. Oh, dapat kuantan masak tadi? Ya. Wow. Rasanya panjang. Amazing. So, saya rasa itu saja kuantan saya hari ini. Kalau korang suka, korang boleh komen. Like, subscribe, share. Jangan lupa komen lepas ni konten apa yang nak buat. Korang janganlah komen. Nuna ni cantik lah. Apa? Saya dah tak nak tahu. Yang itu kesihatan tau. Saya nak tahu komen. Komen ni one handsome lah. Emosi. Ha, saya nak komen apa seterusnya saya kena buat. Komen apa? Okay. Bye. Assalamualaikum.